Ha, sini sini nak melanjak eh. Tuan-tuan puan-puan, aku melanjak sikit eh. Is on normal mode lah. Tuan-tuan puan-puan, welcome back to my channel Jack Aero. Matahari panas, aku nak sorok di tempat yang teduh tu. Aku sekarang di Proton Fire Center, Venti Speed dekat Klang. Ha, nampak tak kereta line up yang test drive yang diorang ada tu? Yang tu X70, alamak Focus. X70 yang terbaru MC, X50 flagship, X70 premium 1.8, Saga yang terbaru MC dengan Iris Active, nampak tu. Ni semuanya kereta boleh test drive di Venti Speed. Dan sekarang hari ni kan, aku sangat excited sebab aku dah dijemput untuk test drive kereta yang mana yang sedia ada ni. Tapi hari ni aku nak check yang itu. Of course lah, yang tu terbaru kan, X70 dengan engine sama dengan X50 tu 1.5. Tapi aku nampak ni tau, ini premium tau. Premium 1.8. Apa kata hari ni aku nak buat pembezaan antara yang ini 1.8 dengan yang itu 1.5. Sebab kedua-dua kereta ni kereta yang sama tapi enjin berlainan. Adakah kereta yang ini, sebab banyak orang komen tau, kereta yang tu menggunakan 1.5 dan diorang cakap lah tak ada power lah, tak selesa lah, pickup tak cukup lah, berat lah semua tu. Aku tak ada dengar dengan semua komen tu. Aku nak merasa dengan sendiri perbezaan antara yang itu 1.5 dengan yang ini 1.8. Apa kata? Jom, let's go. Okey, boleh tengok, boleh tengok. Tuan-tuan dan puan-puan, aku sekarang di X70 Premium 1.5. Ah, Jeffrey di sini. Hi Jeffrey. Hello. Sekarang aku nak merasa 1.5 ni macam mana. Okey, aku tadi dah pusing-pusing sedikit eh. Aku boleh bagi tahu, aku merasa kereta ni sangat selesa. Ke aku dah lama tak drive SUV? SUV sangat selesa. Sini area Klang aku tahu, tengok banyak lori berlalu, banyak kereta, lepas tu jalan pun tak rata semua. Lepas tu brake di depan pun aku sekarang brake. Brake pun sangat lembut. Aku sangat syukur. Tapi aku kenapa nak cakap pasal kereta ni? Aku nak cakap pasal dia punya 1.5. Okey. Tadi aku dah merasa 1.5. Dia aku dah lanjak lah. Eco Sport semuanya. Oh, sensor. Oh, depan pun ada sensor. Fuh, terbaik. Siap 360 camera pun dia keluar dengan automatically dia keluar. Fuh, terbaik. Okey, tadi aku cakap pasal 1.5. 1.5 dia, banyak orang, mungkinlah, Jeffrey tak tahulah, komentar aku dengar banyakkan, banyak orang komplain 1.5 dan kereta yang besar ni tak mencukupi. Tapi dia orang tak tahu tau, di China, under Geely kan, dia orang menggunakan enjin sama di banyak model. Bukan sahaja kereta besar, kereta kecil, semua pun guna enjin yang sama. Sebab dia orang dah tahu enjin ni, jangan. Enjin ni sangat capable dan dia orang dah test lah, dia orang dah buat kajian semua kan. Enjin ni memadai untuk kegunaan ramai. Sebab itulah Proton berani letakkan 1.5 ni dalam X70 ni. Dan dengan itu, kita tak nak dengar komen-komen company-company cakap. Kita nak dengar merasa dengan sendiri, okey ke tak okey. Aku nak bagi tahulah. Okey, pada saat ini ya, sangat okey. Aku nak bagi tahu dulu, aku tak dibayar eh. Kalau Proton nak bayar aku okey je, tak ada hal. Okey, komen daripada aku eh. Aku nak cakap kereta ni selesa dan 1.5 dia tak seteruk yang korang sangka. Aku cuma boleh bagi tahu komen daripada aku lah kepada yang nak test drive. Korang datang nak test drive. Dan mungkin ada banyak yang cakap kan, kereta ni besar, engine mungkin nak sejeput tu je. Lepas tu mungkin bising 3 silinder kan. Aku nak bagi tahu lah eh. Kamera ni adalah sangat dekat dengan depan, dengan front bonnet. Korang dengar tak bunyi enjin? Ataupun korang nampak tak kamera ni bergegar? Sebab 3 silinder bergegar kan. Ada tak? Korang boleh je tengok footage ni kan, the whole footage. Okay, selain aku lalui bump ialah area Klang kan. Selain tu kan, aku jalan straight kan, kau nampak tak kamera ni bergerak? Bergegar. Macam tu. Ada tak? Itu dah bukti dah. Aku pegang dashboard ni, nak rasa bergegar? Tak ada. Rasa macam BMW adalah. Dia steady je, sangat steady. Nanti kita try 1.8, okay ke tak okay. But as a whole, as a quick test, quick run around, aku rasa sangat memadai. Steering pun sangat, sini masuk lah. Steering pun sangat smooth. Sangat smooth. Lepas tu, okay, aku sini boleh melanjak sikit. Sini nak melanjak eh. Tuan-tuan puan-puan, aku melanjak sikit eh. Ada. Okay. Best. Okay. Dia punya power aku rasa sangat cukup tau. Kalau okay, dia dapat memberikan kau power. How much torque again? 255 torque. Aku rasa di mana korang memerlukan power, korang tak perlu sangat masuk sport jika tak perlulah. Kalau nak juga melanjak, nampak kereta di depan lambat, tekan je. Sangat best. Sangat selesa lah. Sangat selesa lah Jeffrey ni. Aku rasa kan, maybe not so emphasize on
engine. Sebab mungkin mungkin banyak orang ah nampak engine ah, nampak spek ah, dia orang sangat takut tau. Ya, 1.5 tu. But kalau korang drive sendiri, korang merasa kereta ni, sebenarnya kan kereta, the most important thing is not only the engine, is the whole package tau. Dia termasuk suspension, dia termasuk MVH, dia termasuk quality driving, steering, the feel, sebenarnya semua sekali tau. Bukan saja orang sangat takut, oh 1.5, takutlah, nanti tak cukup lah, nanti oh nanti rosak ke apa. Actually, it's the whole package together. Jadi, di sini, kerusi dengan semua dengan steering, napa leather semua tu. Lepas tu steering feel, steering dia sang... 95 filter. Feature-feature yang feature-feature menarik ada di X70 tu kan. Terbaik. Aku cakap terbaik untuk ini saja. Kita test pula yang 1.8 punya. Jom. Okay, tuan-tuan, perempuan. Magic. Aku pula drive sekarang eh. Sama kereta yang sama. Atas headliner boleh nampak. Sekarang aku nak cakap eh, yang ini sedikit, aku dah drive sedikit. Aku rasa kan, the main differences lah adalah apabila korang tekan. Agak kuat jugalah, agak kuat baru boleh rasa perbezaan. Sebab sekarang kita hanya 2 orang dan kereta pun kosong macam ni kan. Lepas tu driving pun tak adalah jauh sangat, tak adalah long straight line. Okay, tak apa, nanti kita akan sampai highway. But the main differences eh, yang aku boleh bagi tahu on the spot sekarang adalah dia punya torque. Of course lah, torque lah kan. Korang tekan, korang akan rasa dia punya kereta macam macam tu. Boleh rasa dia macam tu. Tengok, Jeffrey pun gelap. Tapi yang 1.5, dia ada but not as strong. Yes, not as aggressive. I think I will let Jeffrey explain lebih baik lah. Sebab dia lebih experience kan. Dia dah drive lama yang kedua-dua 1.5, 1.8 eh. Kan? Aku sedikit ni, aku rasa aku kurang experience lah. Apa kata kita pass kepada Jeffrey? Roger, the difference is on the torque side. 1.5 and 1.8. Berapa difference lah? Kebetulan dia 45 torque. Oh, 45 is about 20% difference. Yeah. 20% difference, okay, but okay. In terms of horsepower, dia memang tak banyak. Less than 10 horsepower. So the torque ni dia akan memberi satu what you call it pulling power. That's why you feel the effect on like you pick up, you can feel the effect. Because of the difference of 45 torque. But macam you lah, like just now you driving at 100. Okay, sorry. Okay, you want to pick up, then you can feel the difference. Okay, or untuk orang yang selalu ada full load ataupun bawa barang-barang dan selalu ke naik bukit, selalu pergi Genting ke Cameron, then you may need a higher torque. Kalau tidak, just around the town area, outstation, your small family, actually 1.5 and 255 torque is sufficient enough. And also, of course, you don't compare with 1.8 all the time. If you never drive bawa X70 1.8, then you survey masuk ke 1.5, you ask me, memang power dah sufficient lah, dah cukup. Tadi Jeffrey ada cakap satu point yang aku rasa penting juga. Ia ikut keperluan korang, keperluan pemandu itu. Kalau memang hari-hari bawa anak ke, bawa full load ke, mungkin dan juga dia depends on korang punya driving pattern. Kalau korang memang walaupun full load, korang tekan, korang suka tekan, lepas tu korang rasa tak kuat lah, macam tak cukup lah. Mungkin 1.8 is for you. Kalau tak bagi tahu eh, kalau tak bagi tutup mata eh, tak bagi tahu eh. Jadi 1.5, 1.8 lah on a daily normal driving macam ni, aku tak tekan apa-apa pun sini nak kan. Tak banyak beza betul. Cuma the main, kalau memang betul-betul nak, kalau korang dah memang sampai showroom, korang memang nak juga merasa tak puati, nak juga merasa 1.5, 1.8, korang hanya boleh rasa perbezaan je apabila korang naik highway dan tekan. Kalau tak tekan, kalau tak tahulah showroom yang mana, sini. Kalau biasa-biasa jalan-jalan kan, tak dapat rasa beza, betul. Melainkan kau ajak lah, kau pergi showroom tu, kau ajak lah semua SA kat situ, senang-senang, tak ada buat kerja kan. So dia naik kereta, naik lepas tu kau tekan. Mungkin yang itu boleh rasa beza. But kalau tidak, secara personal lah, peribadi, aku dah drive kedua-dua itu, aku rasa aku akan ambil 1.5. Sebab itu adalah keperluan harian aku. Sebab aku hari-hari kereta belakang kosong. Kalau letak barang pun tak adalah sampai 50 kilo, tak ada. Biasa-biasa je letak payung ke. 500 kilo banyak. Sebenarnya bagus juga tau. Proton bagi dua option, 1.8, 1.5. Kalau korang memang nak juga power 1.8 tu, silakan ambil 1.8. Tapi 1.5 setelah aku dah drive, aku personally akan ambil 1.5. Sebab aku tak perlu sangat melanjak, aku tak perlu sangat tekan semua tu, tak perlu. Jeffrey cakap tadi tau, kalau sebab diberikan
torque yang lebih tu, mungkin korang akan rasa kereta tu sangat sedap nak tekan tau. Apabila sedap nak tekan, customer akan complain. Tadi Jeffrey cakap lah, customer complain, kenapa kereta ni makan minyak sangat? Kenapa 1.8 makan minyak ataupun 1.5 lah, terpulang lah. Sebab apabila dah bagi torque yang lebih, korang akan rasa kereta tu sedap nak tekan. Apabila korang tekan lebih, makanlah minyak. Makan minyak, lepas tu janganlah salahkan kita, salahkan Proton kan. Sebab korang sendiri yang kereta tu dah sedap sangat, sedap sangat, torque banyak sangat kan. Dia bagi torque banyak, korang tekan, ah, makan minyak tu, itu korang punya pasal lah kan. Oh ya, yeah. Jeffrey, 1.8 road tax berapa? 1.8 359 ringgit. 359. And 1.5? 1.5 semua 120 ringgit sahaja. Tuan-tuan, tahunan kau nak beli berapa, boleh beza tu berapa banyak Starbucks boleh beli setiap tahun. Bila you rasa kereta tu ada power, you ada tendency untuk lagi nak bagi dia power tau. Lagi tekan. Yes, betul. Misalnya saya bawa dulu 1.5 Proton Wira. Then saya upgrade ke Proton 1.8 GTI. Okay. I can, I mean the extra power means you want to extra the speed and everything. Itu then semua dalam psikologi kan, sebab yes, rasa macam oi, kereta tu besar, kereta tu ada power, macam rasa macam nak tekan. The more you go to petrol station lah. Itu sajalah kesimpulannya yang kita boleh sharing dekat korang lah. Jadi you take this as what you may lah. So that is what we sharing today lah. Jadi harap video ni membantu kepada korang yang mungkin memilih 1.8. And that is all for now. Thanks you guys for watching. Thank you Jeffrey meminjam kereta. Bye. And that is all for now. Thanks you guys for watching. See you guys for next video. Ciao. Mana parking? Sana. Okay, sana. Parking dulu kereta.